Pertanyaan kesatria mengenai sabar dan berjuang dalam urusan maju. Salam persaudaraan. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anang Bapak Sutubi. Yang memohon rahmat dan ridho Tuhan yang Maha Esa. Berinilah satu dengan penuh keyakinan dan kesadaran siap disahkan menjadi warga yang mulia dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan persaudaraan sejarah di tanah air yang berpusat di Jalan Merah nomor 10 dan nomor 17 Madiun 2 senantiasa belajar dan berusaha agar bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar, dan selalu beriman dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta ikut memahami baik-baik bawahnya dan berbakti kepada orang tua. 3. Menjalankan dan mengembangkan persaudaraan secara hati terantai berdasarkan ajaran, tradisi, dan aturan yang baik dan benar, serta menghormati agar istirahat dan lingkungan di mana saya berada. 4. Mengutamakan persaudaraan, keguyuban, kerukunan, keteladanan, kedamaian, persatuan, dan kesatuan, serta menjaga kondusivitas, kamtipmas, dimanapun saya berada. 5. Mematuhi hukum, menghindari perbuatan tercela seperti konvoi dan anarkis, mengikuti perkumpulan atau komunitas yang juga sesuai dengan adil-adil persaudaraan setiap hari terakhir tahun 2021 menyalahgunakan simbol-simbol dan atribut organisasi dan perbuatan tercela lainnya yang bisa merugikan diri sendiri, keluarga, organisasi, dan
bagi masyarakat umum. 6. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum, bersedia menerima sanksi hukum secara pribadi dan tidak menyebabkan persaudaraan serta hati mati. 7. Apabila melakukan perbuatan yang merusak harkat martabat dan nama baik persaudaraan bangsa, persaudaraan suci hati kerangka, bersedia menerima sanksi organisasi. Demikian ikrar ini saya buat dan saya ucapkan di depan pengurus ranting dan para pengurus saya dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga persaudaraan setia hati berada tetap jaya, kekal abadi selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.